Halo teman-teman, balik lagi sama gue Bongki, dan kali ini gue lagi menghadiri acara vlogger-vlogger Gymkhana Battle. Gymkhana itu apa sih? Kurang lebih kayak begini nih. Jadi ini udah ada motornya, disiapin dua, kita bakalan ngejar waktu cepet-cepetan dia yang menang. Di sini udah disiapin juga nih equipment-equipmentnya, entah apa ini nama alatnya gue nggak tahu, mungkin kayak semacam buat ngerekam waktu, timing gitu segala macam gue nggak tahu. Yang pasti ntar dijelasin dulu instrukturnya di sebelah sana tuh. Dan untuk sekarang kita bakalan prepare dulu, jadi pantengin aja vlognya. Seperti biasa, Pak Eki langsung membuka acara dengan memberi sambutan yang hangat kepada blogger dan vlogger kesayangannya. Lalu dilanjutkan dengan instruktur safety riding yang menjelaskan semua peraturan-peraturan dalam mengikuti event Gymkhana ini. Setelah diberikan teori, kita langsung terjun ke lapangan untuk melihat treknya dan menghafalkan rute treknya yang akan kita lewatin. Karena Gymkhana ini tidak hanya sekedar cepat, tapi harus cepat tanggap dan mengasah daya ingat otak kita soal rute yang akan kita lewati ini. Setelah berkeliling cukup lama menghafali treknya dan membuat butir-butir keringat keluar dari pori-pori karena panasnya itu nggak nahan banget, kita dikasih lihat demo Gymkhana oleh dua orang rider dari Safety Riding Course. Terlihat mudah memang, tapi apakah kita bisa? Nggak ada yang tahu, men. Jadi sekarang lagi latihan nih. Untuk peserta nomor 1 dan nomor 2 udah maju duluan. Untuk ngetes itu cuma boleh 1 kali karena sisanya akan pengambilan nilai. Sekarang gue udah lengkap dengan body protectornya, arm pad sama knee pad. Semua udah lengkap, jadi tinggal lihat aja nanti. Aduh. Sebelum naik udah ngapalin nih, bener-bener nih. Begitu di situ ngeblank anjir. Lu ngeblank gak sih? Iya, gua ngeblank. Ngeblank kan? Ngeblank. Gak ngerti gua. Gak ngerti. Gua cuma improvisasi diri. Iya, gua sok bener aja udah nyampe sana mah. Akhirnya pemenang telah diumumkan, dan di posisi ketiga ada Hendrik Elang, posisi kedua ada Antonius Rangka, dan di posisi pertama ada Refdi Stunt Rider. Dan Bungki juga mengucapkan selamat untuk para pemenang. Dan terima kasih buat penonton yang sudah menyaksikan vlog ini. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe. Bungki di sini, pamit undur diri. Bye-bye.